Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar melaksanakan uji kompetensi bagi pencari kerja dan lulusan SMK di Kota Denpasar. Sertifikasi bertujuan agar para pekerja diakui kompetensinya oleh dunia usaha. Fasilitasi uji kompetensi kepada pekerja di Kota Denpasar tahun 2019 berlangsung di lembaga sertifikasi profesi pariwisata Bali Internasional (LSPSPparBI). Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kodim Pasar I Gusti Agung Rai Anung Suradi mengatakan, saat ini dalam menghadapi MEA dan perdagangan bebas, pencari kerja dituntut memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian serta penerapannya secara efektif dalam pekerjaan sesuai dengan standar kerja yang dipersyaratkan. Para pencari kerja yang akan memasuki dunia kerja harus mampu bersaing untuk dapat mengisi lapangan kerja di dalam maupun di luar negeri. Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk menentukan kompetensi seseorang melalui uji kompetensi. Seseorang akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang merupakan suatu pengakuan terhadap tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah dikuasai. Kenapa kami laksanakan ini? Tujuannya adalah bagaimana memberikan bekal, sekaligus support kepada generasi muda dan pasar anak SMK untuk mereka membekali dirinya dengan keterampilan yang diakui secara formal. Melalui uji kompetensi, dengan mereka nanti memperoleh sertifikat kompetensi, kami berharap dari nas mereka akan lebih mudah memasuki dunia kerja. Tentu, kita tidak semua yang mereka mampu melanjutkan atau ingin melanjutkan mungkin lebih awal. Mereka ingin memasuki dunia kerja dengan sertifikat uji kompetensi yang mereka punya. Tentunya, nanti akan lebih mudah dalam memasuki kerja karena sudah ada bukti terhadap keterampilan skill yang mereka punya. Nah, ini kenapa juga kami kami membantu dalam tolak konteks menekan pengangguran yang ada di Kota Denpasar. Sementara Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Perusahaan Bali Internasional, LSPSP Parbi Imade Sujana menyebut baik fasilitasi sertifikasi yang digelar pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar. Uji kompetensi membekali dan menstandarisasi kemampuan para pekerja di Kota Denpasar sehingga diakui dunia industri. Saya salut sekali kepada Kota Denpasar ini, betul-betul beliau itu sangat peduli e, terhadap e, kompetensi dari SDM yang ada di Kota Denpasar. Jadi sehingga e, e, Dinas Tenaga Kerja ini memfasilitasi generasi muda kita untuk disertifikasi gitu. Jadi itu sejalan juga e, dengan e, moto dari e, Kota Denpasar itu ingin menjadikan Denpasar itu adalah kota kompeten. Saya kira ini sangat bagus sekali, karena kalau ini sudah Betul-betul uh, generasi muda kita kompeten, maka saya yakin uh, dimanapun nanti mereka bekerja, tidak saja di Denpasar, kalau keluar bahkan ke luar negeri ini ini sangat 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 dipentingkan, karena sertifikat kompetensi yang kita keluarkan oleh LSP itu adalah atas dari BNSP itu berlaku untuk ASEAN. Fasilitas uji kompetensi didanai APBD dengan jumlah peserta sebanyak 300 orang yang terdiri atas siswa dari SMK negeri 3 Denpasar, SMK Bali Dewata dan SMK Saraswati II. Bidang yang diujikan adalah akomodasi perhotelan yang diikuti 150 orang, F&B produk yang diikuti 150 orang. Para penguji adalah orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya. Joko Andika, Bali TV.